Pentingnya konsep dalam seni bonsai. Inilah alasannya mengapa bonsai-bonsai Jepara bermental juara. Karena konsep yang jelas, tepat, tegas, dan punya ciri khas. Sebuah mahakarya luar biasa dari Jepara Bonsai Factor. Seni bonsai di Indonesia berkembang cukup baik. Hal ini terutama karena didukung oleh kesuburan alam dan kekayaan jenis flora tropisnya. Indonesia terdiri dari banyak pulau, dan hampir di setiap pulau mempunyai jenis flora khusus yang menjadi ciri khasnya. Jenis-jenis flora khusus di Indonesia tersebut dapat menjadi bahan bonsai yang bagus. Dari bahan-bahan inilah karya seni di Indonesia lahir. Karya seni bonsai adalah hasil perpaduan dari dua ilmu, yaitu ilmu ilmiah dan ilmu alamiah. Dalam karya seni bonsai, materi atau objek yang diolah untuk dijadikan bonsai adalah pohon hidup. Ini merupakan ilmu yang bersifat ilmiah, yaitu ilmu botani. Ilmu lainnya adalah seni yang bersifat alamiah. Dikatakan alamiah karena ia bergantung pada kreativitas pribadi ketika berhadapan langsung dengan alam. Perbedaan corak dari karya seni bonsai sangat bagus untuk menunjang dinamika estetika bonsai. Keragaman corak karya seni bonsai lahir dari keragaman daya kreativitas masing-masing seniman, yang merupakan pengungkapan dari estetika tertentu yang dianutnya. Daya kreativitas tersebut pun sangat dipengaruhi oleh tradisi tempat sang seniman hidup. Karena seni yang sifatnya alamiah ini berkembang tanpa batas, maka terdapat juga perbedaan pada pola apresiasi terhadap seni tersebut. Dibutuhkan kerangka dasar pemikiran yang bersifat universal agar dapat melahirkan konsep karya seni bonsai yang jelas. Ini mutlak dibutuhkan. Mengapa? Karena jika tidak berpijak pada estetika universal, maka kebanyakan hasil karya seni bonsai tersebut bersifat mengambang, tidak mempunyai pijakan yang jelas. Kreativitas seni yang dilingkupi estetika universal akan menyuguhkan beragam model atau bentuk yang jelas konsepnya. Walaupun terdapat banyak perbedaan dalam penampilan, tetapi pola apresiasinya jelas dan berkembang secara dinamis. Pijakan pada estetika universal ini dikolaborasikan dengan tradisi setempat akan menghasilkan karya seni dengan karakter dan ciri khas yang kuat.
selalu.